Ayo jangan lama-lama. Lagi ajan kok kedengeran suara ajan. Tapi saya ke depan kagak. Kayak kagak ngeliat ada yang pakai seragam aja. Lagi ada istirahat. Ada pengen absen pula. Ini mereka juga sebenarnya udah cabut kok nggak ada kita. Enggak loh. Iya pun. Bingung cabut apa? Iya. Mesin tempel di pos. Kalau di sini pinjirnya di mana? Hengki dong. Di pos ada. Oh di pos ada. Iya ada di sore kakak-kakak. Sore. Namanya siapa nih? Saya Iwa. Saya Fania. Kalau boleh tahu dari mana nih? Dari Bekasi. Ya. Oh, udah di Bekasi. Ya. Ini udah berapa kali berkunjung ke Taman Kasia ini? Baru pertama kali. Oh. Mau ngapain ya tadi kalau berkunjung ke sini biasanya? Saya tadi lagi muter-muter terus nggak sengaja nemu taman ini dari Google Maps. Oh, dari Google Maps ya. Kesan-kesannya gimana nih di Taman Kasia ini, Kak? Iya, enak, sepi, terus juga tenang, refreshing juga gitu. Nah, rencananya kan di Taman Kasia ini akan digabungin dengan yang di depan, Taman Mandor Hasan. Tahu nggak Taman Mandor Hasan, Kak? Belum lihat sih. Oh, yang di depan itu, Kak. Iya. Lah, menurut Kakak gimana kalau nanti jadi digabungin? Ini mungkin lebih bagus kali ya, lebih besar juga. Lebih luas juga. Pengunjungnya mungkin lebih banyak. Udah, makasih ya, Kak. Iya. Kalau ini kan taman, namanya Taman Kasia. Iya. Kalau Mandor Hasan ada di sebelah sana. Jadi ini ada dua pemeliharaan. Nanti kalau melihat ke Taman Mandor Hasan, ke belakang aja, nanti ada jalan setapak gitu, itu langsung tembus ke Taman Mandor Hasan. Lihat-lihat sana, boleh. Masuknya ini, emang lagi tadi mau, masuknya dari sini ya? Iya, dari depan. Iya, di sini. Depannya mana sih? Hah? Kalau ini dua duanya depan. Iya, dua gerbang Kasia sini. Kalau lewat jalan depan yang tadi kita lurus ke situ, lurus sana lagi gerbangnya ketemu lagi sih. Udah, Pak. Terima kasih ya. Ya, lanjut silakan. Nanti kita naik mobil aja ke sana. Lah. Boleh udah foto-foto depan belum? Foto-foto ini doang, anak-anak lagi main. Enggak, yang di depan udah. Kasiannya. Oh, kasiannya belum, Pak. Ya udah, nanti kita naik mobil aja ke sana, jauh soalnya. Ya udah, Pak. Mau sekarang ke sono, balik lagi ke sini. Ayo. Depan ini udah ada tiga orang sana, udah cukup lah. Itu Pak. Yang tadi dua, terus kedua persatu, kita lihat nanti. Enggak, lu foto-fotoin dulu tuh yang depan-depan tuh. Kalau gue, depan-depan.